Alhamdulillah. Langsung saja mari kita dengarkan bersama Mauidhatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Syekh Fikri Tariq Al-Qadiri dari Jakarta. Semoga nanti apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat, dapat membawa berkah bagi kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada beliau, tafadhalu fa'alaikum asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana terus? Cukup tak boleh. Alhamdulillahi rabbil أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأتباعه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati dan saya cintai para habaib hadir di tengah-tengah kita, sesepuh kita Al-Habib Fahir Segaf, Al-Habib Abdullah Al-Hamid, dan juga Kiai Haji Gus Abdul Gadir, sesepuh kita hadir juga, Khatibul Majlis Al-Habib Abdurrahman Barokba dan Gus Rafi, guru tetap kita Al-Habib Taufik Barokba. Beliau ini satu kamar sama saya. Kamar berapa, Bib? Kamar 6. Kamarnya udah digusur sekarang karena udah digabung sama kamar 5. Para habaib lainnya, mohon maaf jika saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takzim para kiai, para sesepuh. Semoga semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat dalam taat. Dan hadir Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Camat, Ketua NU sekecamatan desa Wajak, para sesepuh, panjenengan sedoyo, calon-calon surga, khusus untuk akhwat ibu-ibu, calon-calon bidadari-bidadari surga. Insyaallah, sebagaimana kita sering kumpul dari dulu sama Gus Rahim, nanti suatu saat di yaumul kiamah kembali kumpul bareng di surganya Allah bersama dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa meminum air haud dari tangannya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam bisa mencium tangannya Rasulullah, bisa memeluk badannya Rasulullah, bisa melihat senyuman indah Rasulullah. Amin ya Rabbal. Hasbi Rabbi Jalla Islam itu menggunakan hitungan
Bulan boso joyo joyo bulan. Bulan ya, menghitung dengan bulan. Jadi bighurubi syamsi, dengan tenggelamnya matahari, maghrib, tenggelam matahari itu berubah tanggal. Ini agama Masya Allah. Perubahan tanggal itu dengan azan, perubahan tanggal itu dengan ibadah salat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanggal berapa malam ini? 29. Bulan apa? Jumadil akhir. Jumadil akhir. Bulan Jumadil akhir. Tahun 1435. 36 Hijriah. Shallu ala Nabi. Bertepatan pada tanggal berapa Masehi? 18. Matahari apa? Loh, saya enggak bilang bulan. Kalau Masehi itu kan hitungannya pakai matahari, bukan pakai bulan. Kalau bulan bisa ngomong, sayang bulan enggak bisa ngomong. Ngamuk itu. Nih, sekarang tanggal berapa? 18 ya. Perubahan tanggalnya jam berapa? Jam 12, sebagaimana perubahan matahari. Rotasi matahari. Nah, itu pakai hitungan matahari. Jadi sampean ini jangan bilang bulan Januari, bulan Februari, enggak boleh. Mulai sekarang diklarifikasi. Matahari Januari, matahari Februari, bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal. Jadi sekarang tanggal 29 bulan Jumadil Akhir 1436 Hijriah, yang bertepatan tanggal 18 matahari April 2015 Masehi. Shallu ala Nabi. Ya, besok-besok kalau janjian sama orang seperti itu, besok kita ketemu tanggal 19 matahari April ya, gitu. Harus diklarifikasi. Jangan ada dusta di antara kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah, malam ini saya bisa hadir di majlis yang sangat-sangat saya cintai, Riyadhul Jannah. Riyadhul Jannah itu majlisnya bikin kangen. Kalau sudah keluar dari majlis Riyadhul Jannah, mau datang lagi, mau datang lagi. Insya Allah sampean tidak bosan ya. Insya Allah semoga makin hari makin cinta dengan majlis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Dan saya yakin Gus Rohim itu hanya kembali ke alam barzah, ke rahmat Allah. Tapi setiap majlis insya Allah beliau hadir. Karena istiqomahnya, insya Allah Allah hadirkan di tengah-tengah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya ingin menyampaikan berita penting, berita sangat penting, bahwa besok, kapan? Besok hari Ahad. Kalau umat Islam itu lebih tepat nyebutnya hari Ahad. Radhiyallahu an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahrullah.
wa Ramadan syahrum ummati. Memang abis Rajab itu Syakban, abis Syakban itu Ramadan. Rajab bulan keberapa? Ketujuh. Saya mau tanya semua jawab, bulan ketujuh bulan apa? Setelah Rajab bulan apa? Syakban. Setelah Syakban bulan apa? Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan Rajab itu bulannya Gusti Allah. Ini kata Nabi. Dikeluarkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Juga terdapat hadis ini di dalam kitab Kanzun Najah was-Surur fil Adhiyah Al-Ma'thura allati tashrahu sudur. Karangan Al-Syekh Abdul Hamid Al-Makki rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Iki bulan Rajab, bulannya Gusti Allah. Terus kata Nabi, bulan Syakban bulanku, bulannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan sedoyo bertanya, kenapa bulan Syakban itu bulannya Kanjeng Nabi? Karena perintah pertama kali datang perintah untuk bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman kita, wahai orang-orang yang beriman, iya ya Allah, kenapa ya Allah? Bersalawatlah kalian kepada siapa ya Allah? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus selain salawat apalagi ya Rabb? Dan bersalamlah kepadanya dengan salam penghormatan, sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat itu turunnya di bulan Syakban. Ayat itu turunnya di bulan Syakban. Kemudian kata Nabi, wa Ramadan syahru ummati, bulan Ramadan bulan umatku, karena dikali lipatkan ganda amal sampai 70 kali lipat. Tidak pernah Allah berikan Ramadan kepada umat-umat sebelumnya. Ini keutamaan untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tiga serangka ini. Tiga tahap, tiga tangga, Rajab, Syakban, Ramadan. Jadi bulan Rajab itu bulannya Gusti Allah. Kenapa? Yang pertama, keutamaan Rajab itu karena Rajab termasuk bulan Asyhurul Hurum, dari bulan-bulan haram. Dinamakan bulan haram, dulunya dilarang perang, tapi kemudian datang lagi ayat yang menyatakan diperbolehkan karena orang kafir mengambil kesempatan memerangi muslimin di bulan haram. Firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. Suratnya surat apa? Surat apa? Ayat berapa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallah 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha
Sesungguhnya jumlah bulan yang Allah tetapkan ada 12. Di dalam kitabnya Al-Quran, di hari Allah ciptakan langit-langit dan bumi, bulan apa saja? Yang pertama bulan Muharram, kedua bulan Safar, ketiga Rabiul Awal, keempat Rabiul Akhir, kelima Jumadil Awal, keenam Jumadil Akhir, ketujuh bulan Rob, kedelapan bulan Syawal, kesembilan bulan Ramadhan, kesepuluh bulan Syawal, kesebelas bulan Dzulqa'dah, kedua belas bulan Dzulhijjah, 12 bulan. Dari 12 bulan yang Allah ciptakan, ada 4 bulan Asyhurul Hurum. Yang 3, Tsalatsatun Sardun. Bulan apa aja? Dzulqa'dah bulan ke-11. Dzulhijjah bulan ke-12. Muharram bulan pertama. Ini yang 3 berurutan. Dzulqa'dah bulan keberapa? 11. Dzulhijjah bulan keberapa? 11. Muharram bulan pertama berurutan. Yang satu datangnya sendirian, yaitu Rajab. Fardun wa huwa Rajab. Yang satu sendirian datangnya, yaitu bulan Rajab. Bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, ini kayaknya kurang semangat ini. Nabi Muhammad. Kalau dengarkan sabda Nabi, jangan seperti dengarkan suara saya. Bisa? Saya ini cuma alat. Para habaib, para kiai kalau lagi nyampaikan hadis itu cuma alat. Tapi ini dengarkan seperti Anda langsung mendengarkan, oh ini sabdanya Nabi. Bayangkan, ini pernah keluar dari lisannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak ulama-ulama itu begitu dengar hadis itu sampai benar-benar merasuk dalam hati. Kenapa? Karena kalau dia sadar ini pernah keluar dari lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Dengarkan. Sallu ala Nabi. Inna ta'ata fiha a'zamu thawaba wa innal ma'siyata fiha ashaddu iqaba. Aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berbuat taat, orang-orang yang beramal soleh di bulan-bulan haram termasuk Rajab, maka pahalanya dikali lipatkan ganda oleh Allah. Pahalanya dikali lipatkan ganda oleh Allah. Namun sungguh kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia maksiat di 4 bulan Asyhurul Hurum, hukumannya lebih berat. Rasul tidak menyatakan dosanya lebih besar, tapi Rasulullah menyatakan hukumannya lebih berat. Na'udzubillah min dzalik. Milih pahala apa milih hukuman? Milih pahala apa milih hukuman? Pahala. Amin ya rabbal. Ya, beramal taat di Rajab. Insya Allah. Ini tepat ini. Kajian ini tepat sekali. Sebelum masuk Rajab, Majlis Riyadhul Jannah diingatkan besok mau masuk bulan Rajab. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Rajab termasuk Asyhurul Hurum. Yang kedua, Rajab itu Syahrullah Al-Asr. Bulannya Allah yang sedang dituangkan banyak sekali rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan sedoyo kenal sama Nabi Adam? Kenal sama Nabi Adam? Kenal dah? Kenal di mana? Di Al-Quran. Kalau ditanya kenal sama nabi-nabi, kenal di mana? Di Al-Qur'an. Nabi Adam alaihi salam.
Beliau itu makrifatnya tinggi. Ketika beliau dikeluarkan dari dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau bermunajat kepada Allah. Hafal semua doanya. Rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Semua ucapkan, angkat kedua tangannya ya. Rabbana, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami Allah. Lihat, ini bahasa makrifat tinggi. Rabbana, wahai Tuhan kami Allah, zalamna anfusana, kami telah menzolimi diri kami sendiri ya Allah. Padahal yang menggoda Nabi Adam itu siapa? Syaitan, iblis. Nabi Adam menyalahkan iblis, enggak? Ya Allah, ini gara-gara iblis. Tidak ada riwayatnya. Kita baca Nabi Adam menyalah-nyalahkan iblis. Ini gara-gara iblis. Ini gara-gara iblis ya Allah. Ini gara-gara iblis ya Allah. Tidak ada, kita dapat riwayat. Atau Nabi Adam menyalahkan istrinya. Ini gara-gara Hawa. Atau Hawa menyalahkan Nabi Adam. Ini gara-gara Adam. Tidak ada. Qala Al-A'raf 23 ya. Nabi Adam dan Sayyidati Hawa, kedua-duanya menyatakan di hadapan Allah, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri ya Allah. Kami salah ya Allah. Kami melanggar perintahmu ya Allah. Panjenengan sering gak doa menyalahkan diri sendiri? Sering gak ketika berdoa kepada Allah mengakui dosa? Sering dah. Kalau sering bagus, akan ada perubahan menuju kebaikan. Karena orang yang merasa dirinya belum baik, dia akan baik. Tapi ketika dia merasa dirinya sudah baik, maka ditakutkan dia tidak menjadi orang baik. Sallu ala Nabi. Kalimat ma'rifahnya tuh di mana nih? Dengan wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak mengampuni ya Allah, jika engkau tidak menyayangi kami ya Allah, kami pasti akan menjadi orang yang merugi ya Allah. Ini masya Allah. Ini kalimat makrifat pertama yang diucapkan oleh hamba-hamba pertama yang hidup di alam muka bumi ini. Walaupun kau berikan hamba ya Allah bumi dan seisinya tanpa ampunanmu, tanpa rahmatmu, hamba rugi ya Allah. Kita sudah banyak yang gembira saat ini. Yang dulu gak punya rumah, sekarang ada yang punya rumah. Yang dulu belum berumah tangga, sekarang sudah berumah tangga. Yang dulu masih belum punya kerjaan, sekarang sudah punya kerjaan. Yang dulu masih hidupnya susah, sekarang sudah mulai lancar hidupnya. Mungkin yang dulu masih hidupnya itu dicela orang, sekarang sudah terhindar dari celaan orang. Tapi semua itu bukan jaminan kita hidup senang, para hadirin dan hadirat. Kembali kepada nenek moyang kita, kepada kakek utama kita, Nabi Adam dan Sayyidati Hawa. Apa yang keduanya katakan? Kalau tanpa ampunanmu ya Allah, tanpa rahmatmu ya Allah, kami masuk di golongan orang-orang yang merugi. Kalau rugi itu artinya apa? Tidak dapat keuntungan. Kalau tidak dapat keuntungan itu apa? Sengsoro.
Na'udzubillahi min zalik. Mau panjenengan hidup sengsara? Tidak mau. Tapi insya Allah ini wajah-wajah hidup senang semua. Ini kalimat ma'rifat pertama yang diucapkan oleh orang-orang yang pertama turun ke muka bumi. Dengan kalimat ma'rifat inilah Nabi Adam dan Hawa dijumpai oleh Allah di Jabar Rahmah dan menghasilkan keturunan yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, tanpa ampunan dan rahmat Allah hidup itu rugi. Coba ucapkan setelah saya, tanpa ampunan dan rahmat Allah hidup itu rugi. Itu jangan pernah lupa, terus ditanamkan di dalam hati. Jangan sampai bangun pagi kita, wah kalau hari ini gak dapat fulus. Tahu fulus artinya apa? Apa? Wih, pintar bahasa Arab semua ini. Kalau pagi gak dapat fulus, rugi hidup saya. Kalau saya tidur belum dapat fulus, rugi hidup saya ini. Itu bahaya. Tapi katakan, jangan sampai saya tidur dalam keadaan Allah tidak mengampuni dan merahmati saya. Jangan sampai saya bangun, Allah tidak mengampuni dan merahmati saya. Tapi hadirin hadirat perlu tahu semua, apa yang menyebabkan doa ampunan Nabi Adam didengar oleh Allah? Karena Nabi Adam alaihi salam berdoa dengan menggunakan nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli au kama qala. Ya Allah, dengan kedudukan Nabi Muhammad di sisimu ya Allah, ampunilah aku. Allah bertanya kepada Adam, dari mana kau kenal nama Muhammad? Dijawab. Karena Nabi Adam terus doa ampunan tidak pernah dijawab sama. Tidak pernah dijawab. Begitu nyebut nama Nabi Muhammad, Allah jawab, dari mana kau kenal nama Muhammad? Allah Maha tahu. Tapi kenapa Allah tanyakan? Agar anak cucu Nabi Adam dengar. Allah sudah Maha tahu, Adam tahu dari mana. Dan Adam itu bisa ingat dengan nama Muhammad karena diingatkan oleh Gusti Allah. Tapi kenapa Allah bertanya? Agar menjadi pelajaran untuk anak keturunan Nabi Adam alaihi assalam. Dijawab sama Nabi Adam, waktu kau ciptakan aku ya Allah, kulihat di apa namanya, di pintu-pintu surga ya Allah, tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak mungkin nama itu bersanding dengan namamu, kecuali pasti itu nama yang paling kau cintai dan hamba yang paling kau cintai ya Allah. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala, laulahuma khalaqtuka, kalau bukan karenanya aku tidak ciptakan kamu wahai Adam. Sallu ala nabi. Makanya kok kita bingung di akhir-akhir zaman ini, ada orang ngakunya kiai kok membid'ahkan ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidah. Wong ini amalannya Nabi Adam. Manusia pertama kali bisa dapat rahmat di dunia karena manusia pertama menyebut Nabi Muhammad dalam doanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda doa tidak pakai nama Nabi, Allah gak bakal dengar. Hah, buat apa didengar dan nyebut nama kekasihku, kata Allah. Begitu kita sebut ya Rabbi salli ala Muhammad, Allah langsung, apa yang kamu meminta? Apa yang kamu mau minta? Langsung Allah dengar doa kita. Kenapa? Karena Allah hanya cinta kepada Nabi kita Muhammad. Jadi siapapun yang mau dapat cinta Allah, cintailah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini mana ini? Hadrohnya masih ada enggak? Ya Rabbi bin Mustafa balik maqam sidana Allah waghfir lana di hadapan Sang Maha Agung Jalla Jalaluh.
bersama-sama katakan, ya Allah, ya Allah, ucapkan dengan suara dan hatimu, ya Allah, minta ampunan padanya. Kau sebut nama nabinya, Allah mendengarkan doamu. Ampunan adalah hajat yang utama sebelum meminta dunia dan segalanya. Ampunan adalah hajat yang utama, karena dosa telah menutupi mata hati, dosa telah menutupi kenikmatan zikir, dosa telah membuat kita malas ibadah, dosa telah membuat kita terlena dengan syahwat, dosa telah membuat kita hijab antara kita dengannya, dosa membuat tidak khusyuk ibadah, dosa membuat akhlak semakin buruk, dosa membuat bencana dalam kehidupan. Sekarang buka hijabmu, bersihkan hatimu, bersihkan dosamu. Katakan, ya Allah. Teruskan, teruskan. Sebelum datangnya bulan Rajab di esok hari, bersihkan dosa dari malam ini. Katakan padanya, ya Allah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah tidak akan menolak rintihan hambanya yang mengakui dosa-dosanya. Berapa tahun kau hidup? Sudah berapa tahun meninggalkan sholat waktu itu? Siapa yang memberimu rizki? Siapa yang mengkarniakanmu sehat? Siapa yang mengizinkan kamu menyebut ya Allah malam ini? Wa huwa Allah jalla jalaluh. Majlis ini adalah majlis zikir kepadamu ya Allah. Salawat untuk nabimu yang kau cintai ya Allah. Ilahi, semua yang hadir mengaku dosa. Zalamna anfusana, zalamna anfusana. Salat kami masih belum baik ya Allah, belum khusyuk ya Allah, belum tepat waktu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Kami pernah memakan riba ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Mungkin juga bercampur dalam harta kami saat ini yang haram. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah, mata ini sering memandang maksiat. Ampuni dosa kami ya Allah. Jarang dipakai untuk melihat Quran, jarang dipakai untuk melihat hal yang baik. Telinga ini sering mendengar keburukan, tangan ini sering melakukan hal yang buruk, kaki sering melangkah kepada hal yang tidak baik. Kemaluan digunakan bukan pada tempatnya, pada perzinahan. Semua yang hadir, tundukkan hatimu di hadapan Sang Maha Kaya, sebutkan namanya ya Allah. Teruskan. Tidak usah melihat yang di panggung malam ini. Tidak usah melihat kanan dan kirimu. Saatnya kau nikmati kebersamaanmu dengan Yang Maha Pengampun Jalla Jalaluh. Bahasa hati akan menyentuh hati. Keluarkan ya Allah dengan lisanmu dari dalam hatimu, agar kedua matamu mendengar ya Allah, agar kedua telingamu mendengar ya Allah, agar tanganmu bisa mengangkat dan menyebut nama ya Allah, agar semua tubuhmu mengalir darah dengan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, rintihan hamba yang memohon kepada Tuhannya, dan Tuhan kami hanya Engkau ya Rab. Jika Engkau menutup rahmat-Mu, kepada siapa lagi kami memohon? Kepada siapa lagi kami meminta? Ya Allah, hamba-Mu miskin tanpa-Mu.
Hambamu sengsara tanpamu, hambamu sedih tanpamu, ya Allah, ya sampaikan kami ke bulan Rajab, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Angkat suara kalian semua, katakan ya Allah. Allah Maha mendengar. Tapi maksudnya kita ingin menunjukkan kesungguhan dalam doa. Semua katakan ya Allah. Nabi Muhammad mengajarkan kiblat doa ke langit. Angkat kedua tanganmu, katakan ya Allah, ya Allah, ya Allah. Teruskan, 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 teruskan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hamba-hambamu menyebut namamu. Hamba-hambamu menyebut namamu. Kami mengaku dosa, ya Allah. Al-dunub hiya al-la'nah. Al-dunub hiya al-ghadab. Al-dunub hiya al-hijab. Bainaku wa bainar Rabb. Kata Al-Habib Umar bin Hafid, hafidhahullah. Al-dunub hiya al-la'nah. Dosa-dosa itu laknat Allah. Al-dunub hiya al-ghadab. Dosa itu murkanya Allah. Al-dunub hiya al-hijab. Bainaku wa bainar Rabb. Dosa menjadi penghalang kau dengan Allah. Katakan terus ya Allah. Katakan terus ya Allah. Nikmati kebersamaanmu dengannya. Malam ini malam ijabah insyaAllah. Qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali shahidun li bi iftikari wa li hadha sirri ad'u fi yasari wa asari ana 'abdun sara fakhri dimna faqri wa ittirari qad kafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari ya ilahi wa maliki anta ta'lam kaifa hali ya Allah ya Allah ya Allah. Teruskan, teruskan, pejamkan matamu untuk memudahkan kehusuanmu. Terus katakan ya Allah. Ini mau bulan Rajab. Saya mengajak diri saya dan kalian malam ini. Malam ini. Malam ini. Nyambung sama Gusti Allah. Nyambung sama Gusti Allah. Bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ya Allah. Terus, terus. Terus. Asyik. Nikmat.